Baik, selamat pagi sahabat tani semuanya. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana pemangkasan daun-daun tua pada cabai varietas bara, cabai rawit ini untuk lebih pada peningkatan bobot buah dengan pemangkasan daun-daun tua. Saya juga ingin menjelaskan bahwa cabai saya ini sudah berusia 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu sudah kelihatan bobot dari buahnya ini, sudah berbunga segar. Dan mari kita melihat bagaimana cara untuk pemangkasan daun tuanya. Contoh yang ada di depan saya ini adalah beberapa lembar daun tua terlihat segar karena rajin disemprot, tidak ada jadi untuk pemangkasan daun tuanya biar pembagian porsi nutrisi pada cabai ini seimbang dan benar-benar berarah pada proses pembuahannya serta bunga serta bobot buah yang besar, pemangkasannya harus diutamakan. Jadi tahapannya adalah dengan kita membersihkan beberapa daun serta tunas airnya yang seperti ini, kita bersihkan. Ini pun tergantung pada keinginan teman-teman, apakah maunya rata sampai pada pangkal cabangnya ataukah hanya sebagian. Itu juga kembali pada keinginan teman-teman. Dan kalau saya lebih memilih untuk pemangkasan hingga pada pangkal cabang dari buah dari pohon cabai ini, sehingga nutrisi yang dibagikan terfokus pada buah dan beberapa daun yang ada setelah cabang. Ya, seperti itu prosesnya. Dan ini sudah terlihat beberapa daun serta tunas yang sudah saya bersihkan. Jelas terlihat yang sudah saya bersihkan. Nah, terima kasih yang sudah menonton video dari channel OKC Tani TV ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat tani semua. Salam sukses. Jangan lupa untuk dukung terus channel pemula ini. Like, comment, subscribe, serta bagikan video ini jika video ini bermanfaat untuk sahabat tani semua. Salam sukses, salam tani. See you.